ada sedikit perayaan yang lebih meriah sedikit di rumah gitu. Persiapan juga berarti ya. Akan ada open house juga berarti nanti. Open. Semacam merayakan kemenangan sekaligus, yaitu tadi yang aku bilang, merayakan sudah kasusnya sudah alhamdulillah sudah melandai, pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran. Jadi wow, ini kayak kita harus celebrate nih kebersamaan kita. Alhamdulillah keluarga sehat walafiat dan semoga bisa terus seperti ini. Jadi emang ini momen penting gitu. Jadi mungkin ya bakal ada sedikit perayaan yang lebih meriah sedikit di rumah gitu. Persiapan juga berarti ya. Akan ada open house juga berarti nanti. Open house, nah itu aku masih mikirin sih. Tapi tetap semuanya prokes ya gitu. Cuma memang tetap aku tetap jaga protokol kesehatannya, tapi memang agak sedikit pengen lebih meriah lagi lah. Kalau tahun lalu, tahun sebelumnya kan benar-benar ini banget gitu. Benar-benar inti banget gitu. Sekarang mungkin udah nyiapin belum buat persiapan Ramadan? Pelan-pelan, cicil-cicil udah dari sekarang. Kayaknya rencananya mau ngapain, mau apa gitu. Menu sahur pertama, buka pertama udah dipikirin seperti itu. Nah, itu belum sampai ke situ sih. Nah, tentunya okay. Katiti ada acara lagi. Oh, oke. Okay. 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 Okay.